gajah. Orang Arab ni macam kita kok, jarang tengok gajah depan matanya. Jadi anak murid tu slow-slow keluar seorang, seorang, seorang. Akhirnya tinggal seorang. Biasanya masa Imam Malik nak baca kitab, ha, masa tu lah dia buat keluar. Jadi tak berasang. Akhirnya tak ada seorang, ada tinggalnya seorang saja. Bila seorang saja, Imam Malik pun tengok kepada budak ni. Imam Malik kata, kenapa kamu tak tengok gajah? Kenapa kamu tak tengok gajah? Kawan-kawan kamu semua tengok gajah. Dia kata, ya Imam, saya datang ke sini bukan untuk tengok gajah. Saya datang nak belajar dengan Imam. Lalu Imam Malik tanya, awak nama apa? Dia kata, nama saya Yahya. Awak negeri mana? Saya negeri di Andalusia, Spanyol sekarang. Kata Imam Malik, ya Yahya, kamu akan jadi bintang di negara kamu nanti insyaAllah. Dan berkat doa Imam Malik telahang firasatnya, memang betul dia menjadi bintang yang terkenal. Kenapa? Kerana nawaitu dia belajar jelas, semata-mata kerana Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebut, man ta'allama al-ilma liyumari al-ulama aw liyujari as-sufaha aw liyaltafita wujuhan nasi ilaih lam yajid raihat al-jannah aw kama qala. Siapa belajar semata-mata nak cabar ulama, dia belajar semata-mata nak pelekeh dan perbodohkan orang jahil, dia belajar semata-mata nak tarik manusia supaya tengok kepada dia, kagum pada dia, orang ni bukan tak layak masuk syurga, baru syurga pun tak layak. Maknanya mereka ni tuan-tuan dibenarkan dan dibetulkan nawaitu dan niat semata-mata kerana Allah, jangan kerana lain. Bila kita belajar, keduanya, bila kita belajar ilmu, kita tak leh belajar hari ni nak jadi alim. Kita kena belajar lama. Sebab itu Imam Syafi'i menyebut antara cara nak dapat ilmu adalah salah satunya watulu zamanin, masa yang panjang. Dia belajar, dia belajar, dia belajar dan ini tak pelik. Sejarah membuktikan tokoh-tokoh yang hebat di muka bumi dulu masa belajarnya cukup panjang. Masa telaahnya cukup lama. Masa mengaji dan mengkajinya cukup lama. Jadi tak pelik kita tengok mereka menjadi bintang kepada ummah. Jadi poin yang kedua, belajarlah selama mana pun dan budayakan belajar ini dalam budaya kehidupan kita. Jangan kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, tapi teruskan pembelajaran dari semasa ke semasa. Ini insya-Allah akan memberi kesan yang baik dalam kehidupan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya dalam masa kita belajar, kita mungkin akan diganggu dengan pelbagai, dengan rasa malas, dengan rasa bosan, dengan rasa kecewa, dengan rasa fed up, dengan rasa serabut. Banyak lagi yang menjadi gangguan-gangguan kepada kita. Yang itu, hadaplah dengan istiqamah dan iltizam serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia ada banyak murid dia. Antara nama murid Imam Syafi'i ialah Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ar-Rabi' ibn Sulaiman ni ada dua orang. Dua-dua nama Ar-Rabi' ibn Sulaiman daripada Mesir kedua-dua. Ni masa Imam Syafi'i duduk Mesir. Kerana di ujung hayat Imam Syafi'i bermula 199 Hijrah sehingga 204 Hijrah, Imam Syafi'i duduk di Mesir.
dan dia meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, masa dia duduk di Mesir, anak murid dua orang yang terkenal namanya Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Seorang Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi daripada Jizah. Seorang lagi namanya Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi ni alim. Pandai. Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi ni bodoh lah. Tak ada. Tak cerdik. Tapi Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kalau kita tengoklah, dia ni lain macam orang. Dia punya firasat dia tajam. Saya sebut dalam buku Firasat Orang Beriman, Ittaqu Firasatul Mu'min, salah satunya firasat Imam Syafi'i. Dia merasakan anak murid dia ni bijak. Walaupun pada peringkat awal ni tak pandai. Jadi Imam Syafi'i beri tumpuan khas kepada Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, dia ajar. Sampai kepada tahap Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi ni, kata Imam Syafi'i, wahai Ar-Rabi', kalaulah ilmu tu ibarat macam makanan, aku akan ambil segupa-segupa masuk mulut ni. Masuk satu-satu. Tapi ilmu bukan macam tu. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah bagi hikmah ini kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikurniakan hikmah, maka sebenarnya dia dikurniakan kebaikan yang banyak. Dan tidak, ini yang disebut. Jadi apa yang berlaku selepas itu, Ar-Rabi' ni jadi pandai. Pandai, pandai, pandai. Akhirnya menjadi pengganti utama kepada Imam Syafi'i. Riwayat-riwayat Imam Syafi'i yang melalui jalur dan tahqiq daripada Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi adalah antara yang kuat. Walaupun kita tahu adanya Al-Muzani yang digelar sebagai Ismail bin Ibrahim Al-Muzani, yang Imam Syafi'i kata Al-Muzani nasiru mazhabi, Imam Muzani pendukung mazhabku. Tapi Ar-Rabi' ni dengan tulisan dia, dengan hafazan dia, dengan catatan dia dan imlak dia, dia banyak mendukung mazhab Imam Syafi'i. Itulah hebatnya. Jadi moral cerita ni saya nak beritahu ialah, kita jangan putus asa. Kita tak tahu pada peringkat awal bukan maknanya kita akan tak cemerlang. Banyak sejarah ulama, dia alim masa dia tua. Tanpa dinafikan banyak alim masa muda. Contohnya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam, dia sibuk. Tapi bila umur dia dah 40 tahun lebih, dia mari minat nak belajar. Akhirnya dia menjadi tokoh utama, orang alim besar, tok guru besar, dan banyak kelebihan-kelebihan yang Allah zahirkan kepada Imam Izzuddin bin Abdus Salam, terutamanya dalam maqasid, terutamanya dalam fatwa, ketegasan, sehingga digelar sebagai Sultanul Ulama wa Ba'i'ul Muluk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, poin yang terakhir dengan tajuk ini adalah, sepatutnya kita memberi galakan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang kampung kita, anak-anak muda, untuk mereka meneruskan pembelajaran. Belajarlah, kerana itulah bekalan sebaik-baik. Walaupun kita tidaklah diberi kemewahan dengan penuh naif, tapi pujangga harap ada menyebut, min buyutil fuqara yakhrujun nubaga, daripada rumah orang fakirlah lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan agung. Baca sejarah Abbas Mahmud Aqab, baca sejarah Imam Syafi'i,
baca sejarah imam-imam yang terkenal, kita akan tengok mereka asalnya bukanlah orang kaya. Abu Hanifah sendiri, begitu juga Imam Malik, begitu juga dengan Imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Al-Bukhari, begitu juga dengan Imam Nawawi dan ramai lagi. Tapi akhirnya mereka menjadi ulama ulum terbilang dan tersohu pada zamannya. Itulah kurnia Allah. Jadi kita teruskan. Wujudnya Baitul Adhiya di sini ni, kita harap menjadi satu neraca, sebagai satu pelita untuk menyuluh kepada khalayak masyarakat ilmu yang ditebarkan oleh guru-guru masyayikh di sini. Mudah-mudahan kita dapat ikut yang terbaik. Bak kata pujangga Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah orang-orang yang hebat sekalipun kamu tidak setara dengan mereka, kerana tiru orang yang hebat pasti mendapat kemenangan dan kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah saja nasihat saya kepada anak-anak kita sebelum daripada kita masuk tajuk yang kita nak bincang berkenaan dengan korban ini. Pertama, saya katakan bahawa korban ini adalah satu perintah Tuhan yang uniknya bukan sekadar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ibadat ini adalah ibadat lama. Bermula daripada zaman Adam alaihi salam bila anak duanya, putera Habil dan Qabil, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran, wa tlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahdihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah kisahkan korban Habil dan korban Qabil. Satu diterima, satu ditolak. Maknanya istilah korban ni sudah kedengaran daripada peringkat awal manusia lagi. Kemudian zaman Nabi Allah Ibrahim AS berlaku satu peristiwa yang luar biasa. Allah SWT merakamkan dalam surah Saffat macam mana korban ini. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang korban ini dan pengorbanan ini. Dalam surah Saffat, Allah ceritakan kepada kita bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam akhirnya mampu. Dia asalnya dia tak dapat anak. Dia berdoa kepada Allah. Antara doanya yang masyhur adalah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Ada riwayat menyatakan sehingga umurnya 120 tahun barulah dia dapat anak. Dan juga dia dapat anak Ismail itu dalam usia yang tua sangat. Bila dia dapat anak, maka anak dia diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Dan inilah yang peliknya. Maka dia pun sembelihlah anak dia. Keajaiban berlaku, Allah ganti dengan kibas. Tuan-tuan, saya nak minta izin sekejap. Saya nak kena ke tandas sekejap. Tak apa-apa siap. Jadi saya nak minta apa nama ni, ustaz apa ni, ganti saya sekejap ya. InsyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa tabi'in wa wala. Yang pertamanya saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, tuan guru kita Ustaz Halim Din telah ditidurkan sebab komplikasi buah pinggang. Masalah buah pinggang dia. Yang baru ditidurkan. Di zon merah dan kena kritikal. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang Nabi ajar kepada kita, Asallahu Al-Azim Rabbal Arshil Azim an yashfihi shifaan la yughadiru saqaman. Kita baca sebanyak 7 kali. Jadi boleh ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah Al-Azim Rabbal Arshil Azim an yashfihi shifaan لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما صلى الله على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bila semata kita menunggu tuan guru, saya nak cerita sikit pada tuan-tuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang tuan guru kami. Mungkin Ustaz Safwan lebih layak untuk cerita sebab beliau lebih lama mulazamah dengan tuan guru. Cuma yang kami, saya Ustaz Azhan Ishaq, Ustaz Salahuddin Abbas ialah pelajar beliau semasa beliau menjadi pensyarah kanan di College Unity Polis Sendau. Jadi tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala, yang tuan-tuan nampak perwatakan beliau itu sejak dia jadi menteri, sebelum jadi menteri, waktu jadi pensyarah kanan, begitulah keadaan beliau kini, dulu, kini dan sampai sekarang. Tuan-tuan menteri Allah, itulah gaya kaedahan. Dan selalu benda dia pesan kepada kami, salah satunya dia kata kena kuat baca, kuat membaca. Tapi orang Terengganu sebut kuat baca, kuat membaca. Jadi alhamdulillah Ustaz Azhar kuat membaca, Ustaz Salahuddin kuat membaca. Masya-Allah. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dapat bertemu dengan beliau pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sementara tuan-tuan tengah berfikir tentang bab korban pada hari ini sebab banyak persoalan-persoalan yang mungkin perlu ditanya kepada beliau, dan insya-Allah mungkin boleh dijawab oleh beliau tentang isu-isu korban yang berlega sekitar kita. Contohnya kita minta masuk korban, tapi pihak surau dan masjid tak bagi tahu berapa banyak duit korban digunakan untuk membeli lembu dan sebagainya. Sebab ada sebahagian diambil untuk kos pengurusan tanpa dimaklumkan kepada pihak ataupun orang yang membuat korban tersebut. Itu soalan-soalan yang nampak macam remeh tapi hakikatnya perlu diketahui. Berapa ramai pelapah-pelapah, penyembelih-penyembelih mengambil binatang sembelihan dia, bahkan diambil lebih banyak daripada orang biasa. Boleh ke tak boleh? Itu hukum. Ada orang kata tak apa, aku tukar sembelih, aku nak ambil ikut suka aku lah. Tapi hakikatnya ada hukum kat situ. Dan banyak ada isu-isu, contohnya tadi ada orang tanya pula isu yang biasa tapi dia tak tahu mesti akan ditanya, macam niat semayang solat sunnah Aidil Adha juga lah. Orang kata tanya macam mana niat dia. Jadi tanya pula tentang korban, lembu korban dengan lembu akikah. Boleh tak dalam satu lembu itu dibahagi pada 7 bahagian, salah satunya berakikah dan sebagainya. Ini soalan-soalan yang insya-Allah kalau tuan-tuan tak nak tanya, saya akan tolong tanyakan nanti di hujung nanti. Tapi saya minta tuan-tuan dapat berinteraksi dengan beliau. Dan bagi siapa-siapa yang nak mentahni anak, saya pun ada seorang anak nak ditahni nanti. Tuan boleh tunggulah sehingga selesai majlis. Dan yang agak besar tak perlu tahni. Ni dah besar-besar ni, tak perlu nak hantar anak pun tahni, tak perlu. Ini yang kecil-kecil saja insya-Allah. Wallahu ta'ala alim bissawab.
Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf lah, hari ni lain macam sikit, semangat sangat, uzur sikit hari ni. Jadi selalu muntah, muntah banyak hari tadi. Jadi itu saya tak tahan tu. Alhamdulillah kita sambung lagi berkenaan dengan korban tadi. Selepas saya cerita berkenaan dengan korban di sini, mungkin sahabat-sahabat kita boleh nak tanya soalan. Nanti dalam masa 10 minit lagi saya buka ruang untuk tanya soalan. Kalau boleh bersurat lagi baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebut dalam nas ilahi, peri pentingnya kita korban. Allah sebut dalam Quran, wasalli li rabbika wanhar, dan hendaklah kamu sembelih, kamu sembahyang kerana Tuhanmu. Sebahagian ulama menafsirkan sembahyang hari raya atau sembahyang subuh, sembahyang kerana Tuhanmu, dan juga berkorbanlah. Dalam bahasa Arab, korban ni dia sebut dengan dua lafaz. Lafaz yang pertama sembelih. Kalau lembu tu orang panggil sembelih, zabah. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah perintahkan kamu sembelih lembu betina. Tapi kalau unta dipanggil nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Unta ni orang kita sembelih semua. Tapi bahasa Arab nahar ni maknanya, kalau kita tengok unta tu, datang seorang pergi kat unta tu, unta tengah berdiri cegak gitu tu, dia ambil pisau, suruh dia toreh. Unta leher panjang, dia tak sembelih atas ni, sini, bawah ni. Sekejap je, tarik sekali je, unta tu sekejap mati. Tu dia panggil nahar. Dia tak panggil yazbah, dia panggil sembelih macam kita perebah dulu, cari tekok, sembelih. Itu sembelih, macam kambing, macam lembu. Tapi unta, nahar. Itu istilah yang digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa Allah suruh kita korban? Korban ni kita tak akan nampak kesannya. Kecuali kalau kita duduk kampung, kita akan rasa kesannya. Pertama, korban ni dia seolah-olah, kalau kita baca sejarah Arab sebagai contoh, dia ada binatang yang dia sayang. Unta. Sebab itu bila tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentang sembahyang witir, dan begitu juga tentang hidayah, dia akan sebut khairul laka min khumrin na'am. Lebih baik bagi kamu daripada khumri. Macam tunya khumri. Khumrin na'am ni maknanya ialah tafsiran oleh ulama seperti pengarah kepada Aun Mahbub dan lain lagi. Dia kata dengan makna humri na'am adalah binatang tu unta yang
sifatnya merah yang amat berharga bagi orang Arab. Orang Arab kalau dapat unta baka macam tu, dia kaya lah. Dia seolah-olah macam milik dunia lah masalahnya. Seronok sangat. Jadi, bila mana binatang seperti ini menjadi kesayangan kita, tiba-tiba kita korban. Kita akan gambarkan betapa syahdu pada duduk di kampung. Contoh, dia bela lembu 5 ekor. Ada 2 ekor betina, 3 ekor jantan. Ada hak baru beranak, ada umur setahun, ada umur masuk 3 tahun. Dan lembu tu dijaga sehingga dia beri makan tangan. Dia ceruk rupuk, dia cari meh, dia ambil air gula, dia ambil air garam, dia cari gula hak yang ni beri makan lembu. Jadi lembu dia gemuk, besar. Sadu. Dia sayang lembu dia. Dia tak mandi lagi, lembu dia mandi dah pagi-pagi. Sayang dia. Tiba-tiba Tok Imam mari, dia kata, pada kami dah ingat nak beli lembu pada ni, nak buat korban. Pada kata, berapa mam? Dia kata, orang kampung ni mampu dalam 800 ataupun 1,000 je seorang, jadi 7,000. Kata, lembu ni mahal lagi, kata dia. Kalau ikut beraih, kata 9. Macam mana nak buat ni? Maka tawar menawar ni kata, saya turun 1,000. Tok Imam kata, kita naik 1,000. Taklah nak zalim pada. Setuju. Tapi pada kata, tak apalah, saya ambil sebahagian. Bila saya ambil sebahagian, bayar 7,000 je lah. Ataupun tengoklah, ikut sepakat. Tuan-tuan tahu macam mana perangai pada bila selepas dia tahu lembu dia nak dibeli. Dan dia sedia. Setiap hari dia tengok lembu, dia beri makan. Dia akan fikir lembu dia tu daripada hari pertama, hari kedua Zulhijjah, hari ketiga, sampailah petang hari ke-9. Dia duduk kandang lembu dia tu termenung tengok lembu. Silap-silap air mata dia berair. Ialah dia bela 3 tahun. Makan tangan. Lepas tak, fitlock. Macam mana rasa? Apa yang berlaku? Pada hari malam tu dia tak boleh tidur. Tidur teringat lembu. Pukul 5 pagi tu baru dah tengok ke kandang lembu. Allah. Waktu semayang raya, dia pun pergi semayang raya. Sudah khutbah saja, terus balik. Orang ajak makan, tak nak makan lah. Hari tu dia pun bawa lah lembu dia. Nak heret pergi ke tempat semelih tu. Air mata dia menangis, tak cakap apa-apa. Bukan dia tak redha, tapi hubungan. Hubungan yang amat. Akhir sekali, lembu dia diperebahkan. Orang pun ni. Masa Tok Imam tarik pisau nak semelih ke leher lembu tu, dia paling kelahi tu. Tak datang hati nak tengok. Sayangnya. Dan apa yang berlaku? Dia dapatlah sebahagian tu. Bini dia masak, daging hot lembu tu tidak makan. Teringat kali. Dia balik, dia tengok kandang yang kosong. Allah. Dia pegang tali lembu hak yang dia telah semelih. Allah. 3 tahun dia ni. Itu maknanya satu pengorbanan. Jadi bila orang berkorban, sebenarnya itu korban ni kesan ni cukup besar. Cuma saya nak bagi tahu satu perkara. Percaya dan yakinlah bila kita korban, Allah ganti. Sama ada di dunia mahupun akhirat.
Tak ada orang berkorban tiba-tiba apa-apa ke dana. Tak. Allah ganti kepada dia. Kerana Allah sebut dalam Quran, وَفَدَيْنَاهُ بِزَبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami gantikannya kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang besar. Kami gantikan. Maka digantikan. Sebab itu perkara ini tak boleh. Semasa saya menjawab jawatan mufti dulu, kita menerima terlalu banyak tetamu, terutamanya Arab. Seluruhlah Arab ni, orang ni mari. Dan saya biasanya saya akan tanya macam-macam. Bukanlah tanya hukum sangat, tanya pengalaman hidup, apa benda, peristiwa dalam hidupmu, mu rasa seronok. Datang satu orang Palestin. Saya kata, saudara, boleh cerita tak pengalaman hidup kamu hak pelik-pelik di Palestin? Dia cerita kat saya 3. Tapi hak ada kena mengenainya 1 saya nak cerita. Saya ingat saya selalu cerita kat orang. Dia kata di Palestin ada seorang sahabat kita ni, Allah bagi dia sedikit kaya. Jadi dia ni setiap tahun dia korban. Sampai pada 1 tahun dia tak korban. Lalu kau yang biasa dengan dia tanya, tahun ni awak tak korban tak? Tahun ni berat sangat, dia kata. Letih. Dengan ekonomi tekanan Israel, Yahudi macam-macam, dia tak. Kawan dia kata, kau korban lah, insyaAllah ada baiknya. Dia balik rumah, dia terkesan sebab dia selalu korban, tiba-tiba dia tak korban. Apa yang dia buat? Dia pergi bincang dengan bini dia. Bini dia pun carilah bawa bantal, sikit, duit, gini-gini, cukup. Dia pun pergilah beli seekor kambing besar. Dia bawa atas kereta. Kereta macam kita kata, kereta helak gitu lah. Belakang. Lalu ke kampung. Yalah, jalan bukan baik macam kita jalan dengan suasana perang macam-macam. Jadi masa berjalan tu kadang-kadang kereta ni perlahan. Tengah perlahan ni kambing ni dia melompat keluar. Dia pun terlajak tengok kambing melompat, dia berhenti. Dia pun kejar kambing. Kambing ni lari. Lari sampai kepada satu lorong. Dia pun ikut. Akhirnya di ujung lorong tu ada sebuah rumah. Rumah banyak lagi kan. Di ujung tu ada sebuah rumah. Dan pintu rumah tu terbuka. Kambing tu masuk dalam rumah. Dan tuan rumah tu tutup. Dia pun ketuk pintu balik. Tanya. Macam mana kambing, kata dia. Kawan ni kata, minta maaf lah tuan. Dia orang perempuan. Saya ni janda. Suami saya mati syahid. Yang ini anak-anak saya semua. Salah seorang anak tu sedang pegang kepala kambing, leher kambing. Jadi sayang. Boleh tak tuan, untuk kali ni kambing tu bagi kami. Dia janji dah dengan bini dia. Nak rapah tak kena. Tak rapah, tak ada benda lah. Mikir punya mikir, nengung, akhirnya dia kata tak apalah. Start kereta balik. Bini dia pun tanya, bang, mana kambing? Dia pun ceritalah A to Z. Isteri dia pun terus ambil gelang ataupun rantai, ambillah bang, kita gadai, esok kita dapat duit, kita beli kambing lain. Suami pun suka bersalah. Tak apalah, sebab tekad dah. Dia pun pergi. Pergi, sudah gadai dapat duit, pergi tak beli kambing. Masa tu kambing baru turun daripada kapal.
nak korban. Dia tengok seekor dia tahu ni yang besar kan. Waktu bila sudah waktu tuan kambing pun datang. Hak mana tuan nak ni yang besar ni? Berapa harga? Dia pun sebutlah harga dengan harga yang besar lah. Dia mampu lah. Tapi tuan ni kata, tuan, sebenarnya kami ni bukan seorang toke kambing ni. Kami pakat syarikat. Dalam pakatan kami, kami telah bersetuju. Sesiapa datang kali pertama, mula-mula awal pagi beli kambing kami, kami akan bagi percuma. Apa yang berlaku, terus bagi percuma kepada dia. Dia dapat pahala dengan sebab kambing hak pertama. Dan dia tolong orang miskin, anak yatim, janda yang susah. Dia dapat pahala dengan kambing kedua sebab dia korban. Dia dapat balik duit dia asal. Sebab Allah janjikan orang yang korban macam tu. Jadi kita ni kalau boleh tekad dalam hidup kita sampai ke mati tiap-tiap tahun nak korban. Nak korban. Seteruk-teruk pun sebahagian. Selebih-lebihnya seekor. Nabi akhir hidup dia, dia korban 100 ekor. Dia semelih dengan tangannya 63 ekor. Diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk menyempurnakannya. Jadi, kita pun sama-samalah. Kalau boleh, cuba berkorban kadar kemampuan yang kita ada. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada soalan-soalan, mungkin kita bincanglah. Ada soalan? Ada soalan ke daripada para jemaah sekalian? Bertanya? Boleh angkat tangan? Ada soalan bertulis? Ada soalan bertulis ke? Haa, ada. Sahabat kita bertanya, ibu saya ingin korban, buat korban sunat, tetapi duit korbannya dikumpulkan dari 8 orang anaknya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Satu hari, seorang lelaki mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah aku selalu ambil duit aku. Payahnya ni. Nabi kata, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu tu hak ayahmu. Dalam bahasa mudah, jangan kira sangatlah anak-anak. Bahkan anak-anak patutnya beri sokongan dan dokongan. Korban. Korban ni tuan-tuan, dari segi hukum fiqahnya dia ada dua. Satu dipanggil sunat aini, satu lagi sunat kifai. Yang kita tahunya fardu ain, fardu kifayah. Ya tu betul lah. Tapi korban ni statusnya hukumnya sunat, kecuali dalam riwayat menyatakan untuk Nabi wajib. Tapi untuk kita adalah sunat dengan dalil-dalil yang banyak. Kecuali kita nazar. Masa itu barulah wajib kerana berdasarkan nas man nazara an yuti Allah fal yutihu. Siapa yang menazar untuk taat kepada Allah, maka dia wajib lakukan. Jadi bila maksud sunat kifai ataupun sunat aini ialah dalam pembahasan fiqah, maknanya dalam sebuah rumah sekurang-kurangnya satu orang korban. Kadang-kadang saya tengok rumah-rumah orang tak berapa ada, tapi berada tapi tak berapa ada. Tahun ni abah korban. Tahun depan mak pula korban. Tahun depan sekali lagi abah pula korban. Tahun depan sekali lagi mak korban. Gili antara dua ni.
Dan sebaik-baiknya memanglah seluruh anggota rumah tu korban. Anak korban, bapa korban, keluarga korban, ini baik. Kerana kita boleh bagi banyak lagi orang makan. Jadi dalam kes anak ibu kumpul duit anak minta 100 orang, 8 orang jadi 800 korban. Baik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau dia mampu, padan duit dia sajalah. Kalau dia tak mampu, dia boleh minta, tak ada masalah. InsyaAllah. Dan sebenarnya dia melatih pada anak-anak dia supaya berkorban. Ini pun dalam bentuk latihan. Yang kedua, selepas sembelih boleh tak dihadiahkan kepada arwah suaminya? Masalah ni khilaf ulama. Dari segi mazhab Syafi'i, dia ada dua isu. Isu yang pertama, korban untuk si mati. Boleh tak kita korban untuk si mati? Mazhab Syafi'i memecahkan kepada dua pandangan, dua keadaan. Keadaan yang pertama, si mati itu dia wasiatkan kepada anak dia ke, abah dia ke, keluarga dia untuk korban. Dia kata, kalau abah mati, kau ada duit, kau korbanlah untuk abah. Maka bila ada wasiat macam tu, terlaksananya korban. Kedua, jika sekiranya dia tidak niat, dia tidak wasiat, maka dalam mazhab Syafi'i tak berlaku. Tapi dalam mazhab lain berlaku. Cuma dalam kes ni, dia bukan korban untuk ayah dia, tapi dia korban untuk dia. Tapi pahala dia nak kongsi. Sebahagian ulama menyatakan dibolehkan. Kerana keadaannya berbeza dengan keadaan yang pertama tadi. Dan kalau tuan-tuan nak dengan panjang lebar jawapan, tuan-tuan boleh tengok dalam At-Tawdih, bab kurban. Ni haji dan kurban kita juga ada sebut. Dan dari segi fatwa, tuan-tuan ataupun hukum akal, tuan-tuan boleh rujuk dalam yang ini percuma sahaja, Al-Inarah. Dalam apa ni, handset masing-masing boleh tengok, kita jawab lebih daripada 6,000 soalan sekarang ni. Setiap hari 6 soalan kita jawab. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah Al-Inarah masuk dalam apps apa ni, handset. Ada sesuatu nak tanya? Apakah nak korban satu dalam satu binatang itu dicampur tujuh bahagian, ada akikah dan ada korban, dan setakat mana penyembelih kepada binatang boleh tak ambil daripada binatang sebagai upah kepada dia? Wallahualam. Dengan akikah dan korban dalam satu bahagian, satu binatang, para ulama kata boleh. Bahkan disebut dalam Ghiyatul Mustarshidin dan beberapa kitab yang lain, jika niat itu berbeza. Seorang dia niat saya nak korban sebahagian, seorang lagi dia niat nak akikah dua bahagian, seorang lagi dia niat untuk dia makan saja je sebahagian, seorang lagi dia niat dia ambil dia nak jual sebagai contoh, maka kata sebahagian ulama hukumnya adalah boleh, tak ada, tak ada masalah. Tetapi sebagaimana yang saya syurkan, sebaik-baiknya biarlah niat yang bersama. Kalau kurban, semua kurban. Kerana nas hadis ada menyebut binatang kurban ini, wa innaha latati yawmal qiyamati biquruniha wa aslafiha wa ash'ariha. Binatang kurban ni dia datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Apa maksud? Dia datang dengan memberi syafaat, bukan nak tanduk kita. Dan binatang yang hendak dikorbankan
Nabi ajar supaya cari yang gemuk-gemuk yang besar. Sebab itu firman Allah Taala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan syiar Allah, maka sebenarnya dia termasuk dalam mempunyai hati yang bertakwa. Sebahagian ulama tafsir bila tafsir kalimah "wa man yu'azzim sya'airallah", membesarkan syiar Allah, mereka kata dengan maksud binatang yang dia korban itu dia cari yang gemuk, yang comel, yang mahal, yang sedap tengok, yang sepatut dan selayaknya. Itulah yang dimaksudkan dalam nas yang kami bincangkan, yang disebut oleh para ulama. Soalan yang kedua berkenaan dengan beri upah kepada tukang sembelih. Sebenarnya nas menunjukkan dalam riwayat Ali menyebutkan tak boleh kita beri upah macam tu. Sebab kalau boleh dalam ibadat ni, biar buat secara sukarela, buat secara senang hati. Cuma selepas daripada itu, bagi orang yang berkorban nak bagi berapa banyak ke bahagian mana, itu atas hak dia. Dia boleh bagi berapa yang dia nak bagi. Peri pentingnya jangan kita sibuk nak ambil upah, sebaik-baiknya kita elakkan daripada beri upah dan ambil upah. Dan mungkinlah kerana zaman sekarang kita diajar macam tu, saya nak sangat kalau boleh bila sebut pak korban, mana-mana yang tidak berkeperluan, jangan kita duduk sibuk masalah upah. Lebih baik kalau kita katakan bahawa kita buat ni kerana sukarela, dan kita buat ni kerana untuk kemudahan-kemudahan. Macam contohnya, harga lembu berapa? Harga lembu kita katakan RM6,000. Bila RM6,000 tujuh bahagian, maknanya kalau 800, 8 kali 7 berapa? 56. Baik, 56 tu dah cukup lagi. Jadi dia kata kena tambah dalam 400 lagi tak? 400 lagi. Dia up 900. Jadi 9 kali 7, 63. 9 kali 7, 63. Jadi lebih 300. 300 lebih ni, dalam erti kata lain, dia buat jamu, dia sup, dia beli kakah-kakah masak, dia cari teh, cari gula. Jadi orang yang mari korban siapa-siapa dia itu boleh makan semua sekali. Tak ada masalah makan nak masak pula, sebab daging tak boleh makan gitu. Walaupun sunat kita bagi hak yang mentah, tapi ada juga nak rasa, nak kecap satu-satu sikit. Cara macam tu tak apa. Yang kita nak elaknya dari segi kalimah upah tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan akhir. Last. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Soalan yang saya nak tanya ni, apakah hukumnya jika kita menerima lembu atau kerbau ni daripada ahli politik misalnya, dan juga ahli parlimen atau ahli perniagaan sekalipun, dia bagi lembu kemudian dia serah dekat kita, bubuh lah kata dah siapa-siapa pun nama untuk tujuh orang. Sedangkan nama yang kita bagi itu bukannya daripada hasil luar negeri dia sendiri. Jadi apa hukum dari segi orang yang dinamakan sebagai ahli kurban dan sebagai seorang penyumbang tu, apakah pahala yang dia dapat daripada sumbangan itu? Yang kedua, apakah wajar seekor binatang itu, lembu atau apa, kita bubuh satu nama tadi, kita nak tunjuk? Ya. Yeah. Jawab soalan yang pertama, pemberian-pemberian seperti itu tidak menjadi masalah. Cuma kita kena tahu dalam akta politik ni, kalau dekat pilihan raya tak boleh. Kira-kira macam adalah undang-undang SPRM ke apa benda, saya pun tak tahulah. Dia ada implikasi kot lain. Sebenarnya boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Bahkan mengikut sebahagian fatwa ulama,
Setengah tempat jika sekiranya tak ada orang boleh kurban sebab apa kerana habis miskin. Maka pada masa itu kalau baitul mal nak bagi lembu seekor, dua ekor dibolehkan. Dan tak jadi masalah. Dan ini yang disebut oleh ulama. Jadi isunya bila seorang tu dia bagi nak kurban, maka tak ada masalah lah, boleh. Cuma dia kalau dia nak serah saja, dia akan dapat pahala kerana serah bagi lembu tu. Dan nak menamakan orang-orang macam ni, tak ada masalah. Sebab masa tu hak kepada surau atau masjid atau orang yang berkenaan yang diberi kuasa untuk nak menamakan kepada seseorang. Tak ada masalah. Walaupun bukan daripada hasil dia sendiri. Tak ada masalah. Yang pentingnya jangan mencuri. Jangan cara tak betul. Soalan yang kedua apa dia tadi? Satu binatang satu nama. Iaitu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Apa hukum membeli binatang korban dari pemilik penternak bukan Islam yang mana hayawannya ada kalanya dibiar berkeliar makan tanah tamu? Dari segi hukum asalnya dibolehkan. Tak ada masalah. Cuma waraknya carilah yang baik. Saya sebenarnya nak jawab banyak tapi keadaan saya masih lagi tak berapa stabil. Jadi saya minta izinlah. Nak jelas boleh rojok saya ni. Begitu juga buku garis masa hayat Rasulullah SAW. Dan termasuk solat sunat kalau boleh tuan-tuan buatlah sebelum ni. Dan beberapa buku lain lagi, garis masa hayat Rasulullah SAW, salam terakhir, dan juga titik nasihat macam saya sebut, termasuk Baiti Jannati Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Tak banyak lagi buku-buku lain. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Saya ucap terima kasih. Dan saya minta maaf saya tak dapat nak bersalam. Saya kena ke tandas sebenarnya. Tak apa-apa, sihat. Terima kasih.